what does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, ooh. Can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They can weigh me down. Oke teman-teman, kenal lagi bersama gue, Bis Brianta Immanuel Setubu. Nah, di video kali ini gue bakal mereview sebuah kedai kopi yang menurut gue ini cocok banget buat anak-anak muda nih. Jadi, nama kedai kopi ini adalah Nara Street Coffee. Nah, dia ini ada di Kayu Manis, Jalan Kayu Manis. Kalau kalian gak tahu tuh, Kayu Manis tuh patokannya Matraman lah, SMA 22 di Jakarta Timur yang pasti. Nah, kenapa gue pengen mereview kopi ini atau kedai ini? Karena kedai kopi ini tuh pertama nongkrong itu enak banget kalau di sini, pokoknya kalian nyaman lah. Yang kedua, kopi-kopinya tuh enak-enak di sini. Terus nanti ada kayak kopi yang ciptaan kedai ini sendiri. Oke, unik lah. Terus yang terakhir yang paling penting adalah di sini terjangkau banget kopi. Nanti kalian lihat harga-harganya. Oke, daripada lama kita langsung aja pesen minumnya. Yuk. Oke, Bang. Bang, gue pengen pesen kopi ini dong yang ciptaan lo sendiri, yang ciri khas Nara Street lah. Apa nih? Gue ada 3 signature yang gue bisa pesan. Ada Manore, gue suka, sama Sat Night. Oh gitu. Apa bedanya tuh dari signature lo yang ada 4 itu? Tiga. Oh ada 3, sorry ada 3. Bedanya itu kalau jadi Manore sama Sat Night, Manore sama Kosuka itu bahan bakunya sama ya, pakai espresso. Terus campurannya yang beda, campurannya itu dia ada gula semut. Oh, ada gula semut. Gula semut itu kristalnya gula kelapa, gula Jawa. Oh, gula Jawa. Ya. Unik sih, unik. Tapi kalau Manore sama Kosuka sendiri itu Kosuka lebih legit, sementara Manore itu dia manisnya rada balance sama pahit. Balance. Oke. Pokoknya kalian kalau pengen yang legit-legit, pesen apa, Bang? Kosuka. Oke. Jadi di video gue kali ini gue bakal mesen Kosuka nih. Nih kalian bisa lihat nih, signature dia kayak ciri khas dari Nara Street Coffee ya nih. Gue pilih Kosuka dan harganya terjangkau banget, cuman 20.000 nih, cocok banget buat anak-anak muda kan. Oke, Bang, gue pesen Kosuka deh ya. Oke, thank you, Bang, gue tunggu, Bang. Yuk. Oke teman, ini dia minuman yang tadi gue pesen. Nama minuman ini adalah Kosuka nih teman-teman. Rasanya benar-benar legit nih, pokoknya kalian harus coba deh. Nah, di sini juga ada internet gratis kok teman-teman, jadi kalian bisa enak lah internetan di sini. Nah, menunggu minuman gue habis, gue sama teman-teman gue mau main Uno Stacco dulu nih. Mau tau keseruannya kayak gimana? Langsung aja yuk, kita lihat. Backup dulu nggak gitu? Backup dulu. Yo. Ayo main, siapa duluan? Gambreng dulu. Gambreng dulu ya. Gua dulu anjing. Nih gua sabep kan ya? Mau berapa kali? Hey. Hah? Gak boleh, lu ngambil di atas. Lu ngambilnya bawah. Oh, ngambilnya di bawah dulu. Mau ngambil berapa tek nih? Dari sinemat. Jadi jatohnya. Saya pegangin anjing, gua susah anjing. Udah berapa video? Udah video ini udah rekam. Sumpah gue serem anjing. Ini yang mana aja sih boleh? Mana? Ya, yang penting nggak boleh dua atas ini sih. Kebal gue. Ya goblok. Ini belum lurus. Ah, kayaknya itu udah gue zoom gue anjing. Tolong. Ini nggak rata ya? Rata nggak sih? Bisa ya? Lo kalau udah ngambil satu sebenarnya udah gak boleh. Udah gak boleh, tapi gak apa-apa ya. Jujur aja. Oke. Siapa nih? Lu belum sweet pada kan? Ini sama? Ntar kalau ada kata-kata kasar, disensor ya guys. Boleh. Lagi lo bangsa, cemennya dia. Gimana? Ya udah, ini siapa ini? Ini siapa sih? Wih. Makanya taruh atas.
Iya, oh iya, harusnya teratas, bener. Ini jatuh lo tetep ya? Iya apa anjing, kalau jatuh gitu. Wah anjing miring. Wah lu senang hati, lu senang anjing. Eh tolong nombornya. Eh zoomnya di mana sih? Oh. Aman cowok. Jongkok ya? Jongkok lah, Jus. Jongkok terus lu bikin ulang. Lah, iya lah. Kan bikin ulang. Sampai mau tanya anjing. Tuh. Anjing. Jus segini banyak, gila. Jus, Jus dari kemarin, Jus. Kursi itu buat duduk, bukan buat jongkok. Oke teman-teman, agar durasinya nggak panjang, gua percepat aja ya videonya. Agar kalian yang nonton juga nggak terlalu lama gitu loh. Oke?
Oke teman-teman, saatnya gue ngobrol sama barista yang ada di Nara Street ini dan tanya-tanya sedikit lah tentang kedai Nara Street ini. Oke? Oke nih teman-teman, gue sekarang udah sama baristanya nih dari Nara Street Coffee. Bang, kenalin bang, nama lo siapa bang? Nama gue Stephen. Bang Stephen ya, lo kalau mau ke Nara Street nih baristanya nih namanya Bang Stephen, panggilnya gitu. Oke bang, gue mau nanya ya. Jadi Nara Street ini sejak kapan sih dibuat? Sejak 28 Desember 2017. Itu sebenarnya hari itu tuh hari kita mulai operasi, tapi rencananya tuh udah dari sebelumnya nyiapin itu sekitar dari ya 3-4 bulan sebelumnya lah. Oh gitu, berarti lu udah nyiapin dulu ya sebelum buka ya. Oke. Jadi kan lu kan sebelum buka kopi ini kan lu jadi guru gua nih sama Yanta di Antonius. Oh iya. Jadi teman-teman nih guru BK gua nih pas gua SMA nih ya. Lu bisa putra haluan jadi tukang kopi gini gimana tuh? Ya bikin kedai gitu. Bisa sebesar ini lah lumayan. Story-nya lah, story-nya dari awal. Nah, sebenarnya sih itu berawal dari pengalaman gua sendiri. Gua bisa ngajar di depan kelas, tapi gua lebih nyaman berada di depan bar. Jadi gua lebih tertarik untuk berinteraksi ya, secara langsung sama orang-orang sambil praktek, sambil ngapa-ngapain lah, dan ketimbang hanya berdiri tanpa aku depan kelas dan hanya diri itu doang gitu ya. Gua sebenarnya pengen sesuatu yang beda. Selain itu, kebetulan karena istri gua juga guru BK, jadilah satu ngalah. Tentang guru BK, yang satu cari yang lain biar ada variasi aja. Oke, bisa. Berarti intinya lo lebih kayak lebih seneng bikin kayak di kedai lah daripada jadi guru lah, kan? Gitu. Nah, sorry, sebenarnya sih di kedai juga gue bisa jadi guru juga. Oh, gitu. Guru kehidupan ya? Iya, dalam arti kan, ya gue tetap punya ilmu BK dan gue tetap bisa bagiin di saat gue lagi ngebar. Oke, benar-benar bagus sih, itu lebih bagus ya. Terus yang khas dari coffee store ini minumannya apa tuh? Kayak favoritnya lah, favoritnya lah. Yang membuat ini yang paling orang suka pesan itu namanya Kusuka. Kusuka itu panjangannya kopi susu suka-suka. Kopi suka-suka. Kopi susu suka-suka. Asal bikin ya? Asal bikin. Jadi kalau pas nggak enak ya udah suka-suka yang bikin gitu. Oh, iya. Cuman sebenarnya Kusuka itu minuman favorit sini karena dia pakai campuran ada espresso sama ada gula semut. Nah, gula semut ini mungkin belum banyak orang yang tahu. Iya, gue belum tahu. Gula semut ini sebenarnya itu gula seperti gula pasir, tapi dia terbuat dari gula kelapa, gula Jawa. Oh, gitu. Dan itu gue kebetulan ngambil langsung dari kampung istri gue di Watas Kulon Progo. Iya. Bang, lu selain bikin kopi di Nara Street ini, lu bikin apa lagi sih? Kayak ada makanan atau ada snack atau ada snack lain? Kayak enak, goreng, terus pisang goreng, ada cireng. Oh, ada cireng juga gitu ya? Cireng bubur rujak, sipau, banyak sih. Tapi basic kopi lu itu dari mana sih kan? Kopi lu kan banyak tuh, dari apa aja? Maksudnya gimana? Kopi lu tuh dari Flores kah? Oh, iya. Atau apa? Kalau gua di sini kebetulan gua nyetok yang utama itu kopi dari Flores Bagiawa sama Flores Manggarai. Itu utama dari kopi, asal ya. Tapi ya karena kebetulan gua bergabung dalam komunitas kopi Nusantara, yang mana orang dari sama Maroki ada di situ. Kita baca kopi juga dari selain dari Flores kayak Gayo, dari Aceh, dari Medan, dari Jawa, Papua dan banyak juga. Bang, ini lokasi kedai kopi Nara Street ini di mana sih? Biar orang yang nonton juga pada tahu kita bisa kesini. Adanya di Jalan Keramat Asem. Lebih simpelnya dekat SMA 22. Nanti ada di bawah ya. Tulis. Ada di bawah. Ya. Yang editnya ada di bawah. Nara Street itu punya IG nggak sih? Instagram. Ada Instagram. Apa tuh Instagram? Nara Street Coffee. Nara Street Coffee, nanti gue cantumin di bawah di description lah. Sabar ya, gue baca.
Bang nih Nara Street bukanya kapan sih, buka sama tutupnya? Jamnya? Kebetulan kita buka tutupnya tuh variatif. Nggak pasti di jam sekian sampai jam sekian. Kalau teman-teman yang sudah bergabung di IG, kita setiap buka pasti update di story dan tutup juga kita kasih tahu. Oh gitu. Nah, kalau untuk umumnya kita buka biasanya jam 11 siang sampai jam 11 malam. Itu di hari-hari biasa kayak Senin sampai Kamis. Terus hari Jumat sama Sabtu kan kebetulan besok libur tuh. Iya. Malam Sabtu itu besok hari Sabtunya libur, terus malam Minggunya tuh hari Minggunya libur. Nah, kita buka sampai jam 2 subuh. Tutup dari jam 11 siang. Berarti lo tutup pada hari? Hari Minggu. Hari Minggu doang ya, berarti tutup Minggu. Oke, boleh-boleh. Bang, lo kedepannya tuh ada visi misi gitu, masih kayak pengen ada menu baru atau apa yang pengen kedepannya lah buat? Kalau untuk menu baru kebetulan banyak yang makin berkembang ya, makin banyak menu baru dan hampir setiap hari ada menu baru. Bahkan menu yang nggak di papan pun teman-teman kalau mau request aja, asal bahannya ada kita bisa bikin. Iya, bikin lah pokoknya. Makanan apa aja? Iya, apa aja, semuanya jadi duit ya bang ya? Karena semua jadi duit sama orang. Termasuk apa tuh? Apa? Termasuk apa tuh? Apa aja lah. Apa aja lah. Yang penting yang halal. Iya. Dari yang jahat sampai baik ya bang ya. Paling itu doang sih bang pertanyaan-pertanyaan yang gue bakal tanyain. Soalnya kan ini udah pengen tutup juga kan, besok lo pengen buka lagi. Ya udahlah, pertanyaan gue udah sampai sini. Iya. Oke bang, thank you bang, pokoknya lo udah ngajak-ngajak gue ke kedai lo ya. Thank you juga lo udah jawab-jawab pertanyaan yang tadi gue tanya ke lo. Oke, semoga nih kedai semakin berkembang ke depannya, semakin sukses. Terus mudah-mudahan bisa punya cabangan ya, cabang-cabang. Terus se-Indonesia lah, dari Papua sampai... Mana sih? Pojoknya? Pojok Indonesia mana sih? Sabang sampai Merauke lah. Hutan. Oke, thank you banget bang, udah ngajak gue ke kedai lo. Gue yakin sih di kedai bakal terkenal ya. Amin. Mungkin kalian jangan lupa untuk datang ke kedai ini, Nara Street Coffee. Kalian bisa cek IG-nya nih, gue kasih nih di sini. Oke, udah. Gue, kalian jangan lupa juga untuk follow nih Instagram Nara Street Coffee, untuk kalian bisa pantau lah dia buka atau enggak, terus mau cari menunya atau gimana. Kalian langsung cek aja di Instagramnya, oke? Dan lu kalau di sini pingin buka kopi atau apa, lu bisa belajar pengalaman dari dia. Soalnya dia udah pengalamannya udah banyak banget. Oh iya. Gue pengen kasih tahu, jadi kalian tuh bisa belajar kopi nih sama Bang Steph nih. Lu tinggal ngomong aja, nanti lu bisa belajar. Terus kalian juga bisa main-main, kayak tadi gue bareng temen-temen gue main apa, kayak di sini juga ada kartu. Stako. Apa sih namanya? Gue lupa. Stako. Oh, Stako, iya. Uno Stako lah pokoknya. Oke, thank you banget ya bang ya, udah ngajak ke sini. Thank you banget bang. Thank you. Sukses bang ya. Guru BK terbaik di Indonesia nih. Guru BK apa, di mana-mana? Galak, banyak ngatur nih, gila, santai, minta ampun. Ini guru BK yang ngasih contoh nih, guru-guru BK yang nonton nih. Contoh nih kayak dia. Thank you temen-temen yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe ya. Dan kalau suka di like, kalau nggak suka ya udah nggak apa-apa. Halo guys. Enggak lagi. Terkece terbalik.